Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 3 modul 2.1. Sebelum mulai, saya akan menunjuk temannya siapa yang akan mulai hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak Juanda. Baik, Kak. Oke. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita agama dan pertanyaan doa. Ingat, doa dipersilakan. Selesai. Yang dari saya, Kak, saya kembalikan ke Kak Andi atau ke Kak Mulana langsung. Oke, terima kasih Kak Hafiz ya, Kak Juanda Hafiz. Kalian silakan dibuka mic-nya untuk sebagai tanda kita masuk ke kegiatan seperti biasa. Kak Indra, boleh dibuka mic-nya Kak Indra. Salam PKJ-nya Kak ya. Belajar untuk bergerak, belajar. Terima kasih para semua. Silakan di mic-nya. Saya akan membagikan layar. Apakah sudah terlihat? Kakak. Seperti biasa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu kita semua di ruang virtual ini. Ini kesepakatan bersama. Seperti biasa, menyalakan kamera kecuali ada situasi khusus, kemudian mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya ini perlu hadir seutuhnya, saya selalu berhenti di sini agar kita betul-betul siap untuk mendapatkan materi atau pengetahuan baru di hari ini. Memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Lanjutkan. Ini modul, kita masih di modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Hari ini pertemuan ketiga sebanyak 2 jam pelajaran. Di pembelajaran 1 dan 2 sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini maksudnya hari ini kita gabungan dari pembelajaran 1 dan 2. Konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian segera sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi kemarin sebelumnya kita pelajaran 1 sebanyak 3 JP, pelajaran 2 sebanyak 3 JP, hari ini gabungan sebanyak 2 JP. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan. Kandi, mohon ditutup dulu mic-nya Kandi, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Oke, adapun agendanya, pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga refleksi. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya ingin mereview dulu materi pertemuan 1 dan 2. Silahkan diingat-ingat lagi, di pertemuan 1
kita mempelajari tentang 9 aspek dan 4 kriteria mengajar efektif. Apa saja 9 aspek tersebut? Mulai dari apa ini? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jangan lihat catatan ya kakak-kakak ya. Yang kedua, apa ini? Murid. Pengalaman. Keterlibatan. Iya, Kak Rendi. Iya, Pak Rendi. Keterlibatan aktif. Iya. Keterlibatan aktif peserta didik. Yang ketiga, ini pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Atau apa ini? Progres dan tahapan pemrogresan dan tahapan konten. Jangan lihat kan ya Kak ya. Yang keempat, kelima. Apa itu? Demonstrasi. Kejelasan demonstrasi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Dan ketepat. Evaluasi. Yang terakhir Keselamatan. Itu 9 aspek pembelajaran efektif. Sekarang 4 kriteria pengalaman pembelajaran yang efektif. Pertama ini potensi meningkatkan keterampilan motorik. Potensi meningkatkan keterampilan motorik sih. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas di waktu pembelajaran. Memaksimalkan aktivitas di waktu pembelajaran. Oke. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman peserta didik. Sesuai dengan level pengalaman. Level pengalaman peserta didik. Yang keempat, maju. Potensi mengintegrasi. Kognitif, motorik, dan afektif. Ya, berpotensi mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif. Itu selalu diingat-ingat ya, ya ketika kita menyampaikan kepada disiplinasi nanti, dan juga ketika kita akan mengejar efektivitas mengajar kita, itu akan atau harus mengandung sebelumnya, dan juga pengalaman belajar mengandung kriteria yang barusan kita sempat. Oke, saya akan kembali ke PowerPoint. Sampai di review ini masih belum masuk sebentar ya. Ya, selanjutnya kita referensi penyajian tugas gerak. Teknisnya nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti lembar kerjanya seperti kemarin ya, saya akan share di grup WA kita nanti. Terus durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok kembali lagi ke main room. Seperti kemarin kakak, teknisnya nanti berdiskusi di dalam bor dalam waktu 40 menit, kemudian presentasi seperti kemarin. Waktu presentasinya 30 menit atau 10 menit tiap kelompok.
jika nanti diskusinya kurang dari 40 menit itu akan lebih bagus kakak-kakak. Jadi kita punya waktu di diskusi yang lebih panjang karena ternyata kita membutuhkan waktu berdiskusi yang lebih panjang ya. Oke, saya akan membagikan board-nya. Ini boleh difoto atau nanti saya fotokan lagi ke grup ya. Sebentar, kelompok 1 di main room, kelompok 2 di board 1, kelompok 3 di board 2. Itu 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Oke, silakan masuk ke ruangannya kakak-kakak sekalian. Kak Vero, silakan masuk ke bor 1, Kak Vero, kelompok 2. Kelompok 1, silakan sudah bisa mulai, Kak. Lembar kerjanya belum ya Kak Mulana? Di chat WA Kak. Oh di WA? Iya betul.
Ini saya share screen-nya, Kak. Untuk lembar kerjanya. Ini kalau lihat kelompok lain, dia berbagi video yang kita 30 detik, 30 menit itu, Kak, yang ditayangkan. Ini orang tiga kita ya, di kelas ini, di bor ini. Gimana, Kak Ulfa? Kita orang cuman bertiga. Itu? Banyak itu, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Kita ini kelompok berapa nih? Kelompok ini satu, kak, siapa satu. yang sekarang yang ngetiknya, Kak, biar kita lebih cepat. Satu, kak, yang jadi yang nampilkan ini, Kak, yang nampilkan kerjanya. Itu saya share screen. Sudah itu, Kak Leni, Kak Ulfa. Ready itu yang share screen. Kelompok satu. Kalau Kak, kita kelompok satu, benar? Ya betul, Kak. Kita di main room kan kita. Jadi diisi dengan kelompok lain tuh ya. Ini. Edit aja, Kak. Ini buat benturan ya nanti kalau diedit lagi. Kak, kita gak share apa? Di grup aja untuk ini apa, untuk anggotanya. Ya nanti benturan ya. Tapi kita benar ya? Ya, kita di kelompok satu. Oke. Sambil ini, Kak, sambil saya ngetik nama anggota ini ada lagi tugas sendok. Ya, saya diketik malah ini isinya. Ini sudah ada yang ngetik nih, Kak. Ya, kelompok tabrakan ini maksudnya, tabrakan ini. Kelompok 2 kayaknya. Iya. Kita ya, konfirmasi dulu ke ini anggota kelompok 2, Kak. Iya.
Kak Redi, izin koreksi sedikit ya. Kak Redi. Ya. Kayaknya itu disingkat. Habis itu di kelompok 3 deh kayaknya. Hah? Kak Redi. Gimana? Kayaknya Kak, di kelompok Desi itu kayaknya di kelompok 3 deh. Oh, iya benar ya. Tapi kok masuk ke ini ya, sini kita ya? Oh, sudah keluar lagi. Oke, oke. Oke, oke. Sudah keluar lagi, Kak. Tadi masuk ke room kita tadi. Iya, kirain kelompok deh. Nah, langsung kita ke ini, Kak. Menetapkan tanda, membuka pembelajaran enggak? Menetapkan tanda. Prosedur. Oh, prosedur. Membuka pembelajaran. Pembelajaran. Membuka pelajaran ya. Terus apa lagi, Kak? Meminta siswa untuk berdoa atau menyiapkan kelas, menyiapkan rekan-rekan peserta didik. Ini cukup dua nih, ya? Batas tambah ini. Lagi boleh nggak? Boleh kayaknya. Tambahin ya. Oke, tanda-tanda ya. Tanda. Terus apa lagi? Menyampaikan tujuan pembelajaran. Menyampaikan. Maksudnya. Persepsi materi. Apa persepsi materi ya? Apa lagi? Yang lainnya gimana nih, Kak? Persiapkan kelas persepsi materi. Memulai. Menyiapkan. Kalau berkumpul gimana, Kak? Katanya apa? Menyiapkan untuk berbaris kayak itu. Itu sudah masuk di mempersiapkan kelas ya, Kak? Sudah terangkum dikata mempersiapkan kelas. Persepsi materi itu memulai pembelajaran. Tambah setelah sudah mulai kita ngapain lagi berarti? Evaluasi. Membimbing peserta didik atau membimbing peserta didik dalam pembelajaran atau apa bahasa itu ya? Memfasilitasi. Ya, memfasilitasi pembelajaran. Boleh yang lagi nambah terakhir atau 5? Ke bawah dulu aja, Kak Redi. Faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ya. Mempersiapkan barisan, menyesuaikan barisan dengan kondisi sekitar atau matahari, apa ada bahasanya.
menyiapkan peserta didik di lapangan itu kan dengan nyaman itu aja Kak Riri, menyiapkan peserta didik dalam kondisi yang nyaman. Menyiapkan fasilitas, Pak. Apa? Menyiapkan fasilitas. Menyiapkan fasilitas. Sarana, sarana maksudnya. Sarana misalkan matras, jaring gawang pun. Sarana, sarana dan prasarana pembelajaran. Menyiapkan sarana sarpras ya. Yang C itu komunikasi yang mudah dipahami peserta didik. Komunikasi yang sederhana. Dan mudah dipahami gitu aja Kak, dan mudah dipahami. Mengatasi faktor lingkungan ini kan yang mempengaruhi, yang mengalihkan perhatian peserta didik kan. Kalau peralatan itu disiapkan itu bukannya nambah peralatan yang dimurunya. Itu masuk ke dalam penetapan tanda ataupun prosedur kalau yang untuk sarpras itu kayaknya Kak. Ya boleh taruh. Nah, ini kalau menyiapkan sarpras peralihkan kayaknya kalau misalnya yang faktor lingkungan ini lebih ke mengkondisikan keadaan sekolah. Benar-benar itu kondisi yang nyaman. Nah, selain itu apa lagi kira-kira alat-alat yang itu kan bisa-bisa ini mana mengkondisikan peralatan gimana nih? Gimana Kak? Iya Pak, benar. Mengkondisikan siswa untuk menjauhi dari peralatan yang sudah disediakan. Peralatan yang baik kalau enggak yang di mengkondisikan peralatan agar tidak mengalihkan perhatian murid. Gitu Kak. Kalau tidak, Cak, ini baik, Kak. Mengkondisikan siswa agar membelakangi peralatan. Ketika dia, itu kan ketika pemanasan, kan? Istilahnya ketika kita memberikan materi, kan? Yeah. Artinya, membelakangi. Kayaknya sama aja, Kak. Cepat deh, membelakangi apa lagi? Ganti, kan? Membelakangi. Hah? Kurang tepat membelakangi, Pak. Kayaknya harus diganti apa, itu lebih tepat lagi. Ini kita mengkondisikan peralatan ini sama saja kayaknya Bu. Maksud maknanya sama ya. Iya. Jadi ini saja di yang dikondisikan atau muridnya kan sama saja kan. Yang penting intinya itu tidak mengalihkan perhatian murid tadi. Iya. Betul. Ditambah aja Kak. Mana? Meminta perhatian, meminta fokus kepada peserta didik di bawah ya. Kepada guru. Iya, meminta perhatian. Oke. Mesti harus ada komunikasi yang sederhana. Mendengar dan melihat. Melihatnya kira-kira apa nih Kak?
memastikan peserta didik mendengar dan melihat, menyiapkan konten yang menariknya. Konten yang menarik. Ya, konten pembelajaran yang menarik. Mungkin ya, itu bisa masuk ke gambar. Ya, oke. Menyiapkan konten yang menarik. Perhatian ya. Kalau menarik saja. Menarik aja perhatian. Tambah ada apa yang menarik perhatian peserta didik? Ya. Oke, cukup. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Tambah lagi, Kak. Apa, Kak? Menuntut peran aktif peserta didik. Mengajak peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Di bagian ini, sih, ini, Kak, ya? Iya. Jadi kita sambil dia mungkin lihat, sambil kita ajak bicara, gitu, kan? Oh, ya, benar-benar. Partisipasi aktif. Peserta didik. Ini Pak, kalau menyiapkan materi yang esensial Pak? Itu jadinya masuk di D. Masuk di konten bukan ya? Menyiapkan konten ya. Yang menarik itu? Ya. Sudah masuk itu Bu. Nanti dijelaskan saja. Termasuk di konten ya, itu materi kita apa gitu kan. Waktu yang efisien. Waktu yang efisien. Waktu yang efisien. Tidak terlalu panjang. Ya sama masuk kayak ini ya. Musikasi yang sederhana. Iya. Tidak apa-apa, tambah lagi Kak. Ya, komunikasi sederhana. Tapi tidak ini. Tidak terlalu panjang menjelaskan materi ya. Kejelasan itu aja Kak. Kejelasan saat penyampaian. Hah? Kejelasan. Saat menyampaikan materi. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Sesuai dengan perencanaan aja Kak. Kan dia ada RPP, sesuai dengan RPP maksudnya. Sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan rencana. Itu aja boleh. Singkat sesuai dengan rencana. Kalau ini Pak mengurangi penjelasan materi yang bersifat yang sulit dimengerti seperti misalkan kardiovaskuler, VO2 max. Nah, itu cuman aja bahasanya Pak. Komunikasi sederhana yang mudah dipahami. Iya. Bahasa yang sederhana aja boleh enggak? Bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jelaskan menyampaikan materi. Bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Waduh, panjang nih. Ada. Itu bisa dah Kak, kalau misalnya yang poin D itu di 1 dan 3 itu digabung jadi satu narasinya. 1 dan 3. Iya, yang poin D. D. Yang penggunaan waktu efisien, poin 1 dan 3 itu sepertinya dia tuh bisa digabung itu. Kejelasan menyampaikan materi ini Kak ya? Nah, dengan bahasa yang mudah dimengerti itu caknya bisa digabung itu. Bisa. Boleh. Iya, benar. Masuk juga Kak. Cukup dua ini lagi Pak. Iya. Di sini kan anak SD ini kalau untuk kita menjelaskan itu terlalu panjang dia ini agak susah terus dalam konsentrasinya kan. Pengennya praktek, baik. Nah, jadi di sini Pak mana ya bahas ini? Menjelaskan materi itu singkatnya. Gimana Pak? Menyiapkan materi yang bersifat
menyiapkan materi yang sosial atau yang singkat, Pak? Ya, penyampaian materi ya. Materi yang terlalu panjang itu. Oke, boleh juga. Panjang. Dan memperbanyak praktek gitu, Bu. Garis miring, Pak. Atau garis miring. Ya. Mengurangi penyampaian materi yang terlalu panjang, garis miring. Ya. Garis miring penyajian materi singkat. Kalau enggak langsung baik, Kak, ini langsung penyajian materi singkat. Nah. Kalau tidak langsung baik. Selamat datang Kak Andi. Ngapa tinggal lagi Pak Andi? Salam masuk kamar. Cukup Kak? Cukup lah. Sepertinya cukup. Karena yang ketiga itu bisa sama jadi yang pertama ya. Jadi sama. Dua ya, kita kedua ya. Kontennya lagi. Konten. Oh. Menahapkan konten. Keterampilan gerak yang diajarkan ini materinya kira-kira apa, Kak? Ini sepertinya kalau kelompok yang apa namanya? Yang lain tuh kelas yang lain tuh dia ini menanyakan dulu. Ada satu video pembelajaran yang kita referensi. Nah, ini kita baru kita telaah di mana keterampilan gerak yang diajarkan itu seperti apa. Tapi kita sama-sama bayangin aja enggak apa mungkin. Kita bayangin aja mana yang bagus ya. Role depan keterampilan gerakan ya. Pakai dia aja materi role depan seperti apa yang baik gitu kan. Guling depan. Role depan atau guling depan boleh. Urutannya. Pengajarannya pertama kan berdiri tegak, oke, atau berdiri tegak jadi sempurna. Nanti Kak Rido menjelaskan misalkan materinya ini role depan untuk anak SD, Kak Rido ya. Oke. Ya. Berdiri tegak. Role depan ini berdiri tegak, kemudian. Urutannya sepertinya di awal Pak memberikan contoh terlebih dahulu Pak. Oi. Ya ini istilahnya kan yang kita tulis di sini adalah pemberian contohnya langsung Pak. Tidak usah di. Atau nak di ini kan Pak istilahnya langsung. Itu kan urutan memberikan contoh. Oh iya ya memberikan contoh ya betul iya. Memberikan contoh. Contoh atau media sumber belajar lah. Memberikan sumber belajar atau memberikan contoh. Memberikan contoh, temui sejawat, gambar. Kemudian diskusi. Ya. Diskusi tentang materi contohnya, contoh gerak tadi ya. Kak, izin sebentar. Ini Kak Redi. Kalau bisa kita langsung ke diferensiasinya Kak Redi. Jadi urutan pembelajaran itu membagi peserta didik terlebih dahulu. Pelaksanaannya. Oh, membagi kelompok ya? Ya. Baru nanti kita kasih contoh gambar. Nah, itu di awal. Melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan membagi kelas berdasarkan kelompoknya atau klasifikasinya. Sesuai. Kakak baru gabung, baru bisa gabung, baru sampai rumah. Sesuai dengan? Langsung aja Kak, nggak usah diperpanjang, langsung dengan pembagian kelompok sudah. Artinya ya, kan nanti kita jelaskan sudah gitu aja. Pembagian kelompok ya, dah. Ya. Terus kan memberikan menayangkan media pembelajaran. Jangan memberikan contoh. Kita menayangkan media pembelajaran. Menayangkan atau menyampaikan media pembelajaran boleh. Penjelasan singkat atau apersepsi materi enggak? Apersepsi boleh. Apersepsi penjelasan singkat atau apersepsi materi di bawah. Setelah menaikkan. Sebelumnya kayak malah. Sudah sebelum. Kelompok. Sebelum ya. Sudah pembagian kelompok itu kita apersepsi materi dulu. Good, menanyakan media pembelajaran. Memberikan instruksi pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran.
sudah menayangkan gimana? Media itu memberikan instruksi ya atau setelah menayangkan media ya bawahnya itu memberikan instruksi pembelajaran. Jadi peserta didik apa disuruh diskusi atau disuruh ngapain gitu kan? Memberikan instruksi instruksi terkait proses pembelajaran ya. Bagus ya. Jadi kita bayangkan dulu ini gurunya mau menerapkan diskusi atau projectnya atau problem based learning modelnya nih, role nih, atau gimana Kak Ridho maunya? Yang lebih enak itu langsung ke project, artinya kita langsung praktek Kak. Ya, berarti langsung aja Kak Ready berarti. Sesudah industri, project berarti mempersilapkan atau peserta didik praktekan. Kita memberi instruksi ini ya. Mempersilahkan peserta didik memperagakan boleh kata-katanya. Atau mempraktekkan gitu ya. Gerak. Ya. Nah, baru tahapan geraknya Kak Ridho atau gimana dulu role depan tadi? Mungkin kalau untuk role depan itu kan untuk anak SD itu kan yang dasar-dasar aja sih Kak. Ya. Lebih ke pertama berdiri tegak. Dimulai berarti Kak Ready, dimulai dengan bersikap berdiri tegak, kemudian apa lanjutannya seperti itu? Ah, enggak. Garis besarnya baik Pak, dimulai dari berdiri tegak, stand yeah. Straight, jongkok straight, berguling straight, dan kembali ke posisi awal. Berarti langsung aja tambahnya, secara bergantian peserta didik mempraktekkan gerakan sikap tegak, kemudian gimana gitu. Itu sudah mulai pelajaran kan? Iya, ya, betul. Iya, terus ke depan. Ya, langsung Kak Ready. Dak. Ya, langkah. Mana? Dimulai dari sikap berdiri tegak. Kemudian apa lagi? Jongkok, Oma, Ready. Berguling. Jongkok. Sikap akhir. Jongkok, berguling. Dan sikap berguling akhir. Berguling dan sikap akhir. Berguling. Dan sikap akhir. Nah, penjelasannya berarti secara bergantian siswa melakukan, gitu kan? Ya. Jelaskan aja nanti. Sudah. Terakhir, kita nggak mengadakan assessment nggak kira-kira Kak Ridho, guru nih. Kalau nggak, evaluasi. Sepertinya ya. Lebih ke evaluasi Kak. Ya, bersama-sama tulis Kak Ridho, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi gitu aja. Melakukan evaluasi dan refleksi setelah pembelajaran. Di sini Pak ada ditulis Pak bahwa guru melakukan assessment gerakan tahapan tadi Pak menggunakan kolom lembar-lembar kolom. Hah? Iya sama. Berarti evaluasi dan assessment sama. Evaluasi. Ya. Sama itu evaluasi itu sama dengan assessment. Betul betul. Kita setelah itu kita evaluasi, dari evaluasi baru kita refleksi apa yang kurang ada. Sudah, terakhir aja tambah Kak. Urutannya. Yang nomor 2 itu apa, Pak? Persepsi materi. Penyampaian penjelasan singkat terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Masukannya dimasukin enggak di sini? Termasuk berdoa.
di persepsi itu. Bukan nih Pak, di bawah roll itu nah. Oh nggak usah, itu kan geraknya. Kita sudah materi roll depan sudah kan, satu pertemuan aja. Di bawah lagi, adik habis. Itu dulu Kak Redi, selesaikan dulu urutan pengajaran ini. Ini sudah selesai evaluasi refleksi. Nah, selesaikan dulu nih, berdoa atau apa gimana terakhir. Ya. Kegiatan penutup boleh itu. Penutupan pembelajaran. Keselamatan belum, penjelasan keselamatan. Keselamatan. Perlu enggak? Ya refleksi aja lah, nanti dijelaskan aja Bu refleksi itu. Jadi anak iya. Memastikan aja enggak tuh. Terakhir memastikan seluruh ya, peserta didik dalam kondisi selamat. Iya iya benar, memastikan perlu itu diperiksa. Sebenarnya memastikan. Kalau untuk keselamatan itu Kak bisa kita selipkan di persepsi materi ya betul. Artinya, artinya kan kita, begitu kita menjelaskan di awal materi roll depan. Jadi yang sakitnya. Ya. Itu nanti terakhir, waktu di, itu direfleksi. Apa yang Anda anak-anak rasakan gitu kan? Iya. Gimana sakit enggak? Kegiatan penutup. Ya, benar itu, Pak. Ya, nanti di penjelasan aja di selesai. Nah, selesai ya. Untuk poin 3. Dua ini ya, keterampilan gerak kita nih ya. Iya. Usah lagi lah satu aja materinya. Satu pertemuan kan. Mungkin itu ya. Kalau misalkan materi sepak bola kan banyak jadi ada gerak ya. Menendang, menggiring mungkin kan. Kalau kita roll depan ya. Satu aja. Lihat ke ini gerak keduanya enggak? Kemudian ada lagi itu. Pembelajaran. Nah, ini kalau di sini dibuat dua di sini. Apa cukup satu? Satu aja lah, Kak. Satu ya. Iya, kalau mau dua tambah nanti roll belakang itu aja. Tergabung iya, biasanya materi. Gerakannya sama enggak? Iya. Copy paste lagi aja semuanya. Tulis be Pak, roll belakang, copy paste. Diraman. Jadi juga tinggal dirubah lagi dak. Iya. Itu kan mungkin kalau gerakan yang banyak, tekniknya seperti sepak bola, mungkin kan bola basket kan banyak. Variasinya banyak. Oh, benar. Pinter juga tadi kita Kak Rido ngambil materinya. Singkat jelas. Mantap. Ganti Pak rangkaian gerak. Ya, dimulai dari sikap apa tuh? Berdiri tegak, membelakangi ya berarti. Pertama itu berdiri bisa tegak, dari sebenarnya kalau untuk roll belakang itu lebih ke jongkok. Jongkok terlebih dahulu bisa. Matras. Nah, ngomong-ngomong matras berarti tadi harus tambah tuh, mempersiapkan sarpras atau matras tadi Kak. Oke, okay, waktu lagi kakak, waktunya 3 menit lagi. Oke. Okay. Maklum belum Pak, kita ini kakek bayang itu kalau lewatlah dulu. Ya, kakek waktu penjelasan baik itu sih ini kan. Iya, kakek sambil bapak nyelasi baik kopi-kopi. Terampilan isyarat gerak yang diajarkan itu di kopi baik itu Kak. Isyarat clue, Pak. Isyarat roll clue Pak. Kita pakai roll depan lagi, roll depan, roll belakang itu baik Kak. Iya, sama. Iyo. Sama baik itu. Tinggal isyaratnya. Isyaratnya mak mano? Fluid bisa. Pakai tangan. Fluid bisa. Tangan boleh pakai tangan. Go atau go, jalan di ngerol. Atau maju. Ini Pak, ada tangan. Ada hormat hormat pakai tangan kan kalau dalam senam lantai? Apa sih? Itu. Ayo. Ah, ini kan untuk instruksi kita. Yo. Iya, jadi jangan dong ngerol. Ya lebih. Tambahkan dulu. Pakai fluid, Pak. Fluid tuh, fluid. Fluid. Mulai. Mulai jadi. Mengumpulkan peserta kan. Eh, pakai fluid jadi menggunakan fluid. Kata-kata yang sederhana. Ya, liang. Atau verbal. Kata-kata yang sederhana. Atau yang mudah yang fluid kemudian verbal. Tepuk tangan, Pak, tepuk tangan untuk mengumpulkan peserta misalkan. Verbal. Nah, saat melakukan itu gerak tuh apa maksudnya tuh, Bu? Misalkan mau tadi seperti sinyal gerak yang siap gimana gitu kan.
roll depan. Gerakan gerakan sederhana. Kalau ngeroll dia tuh bisa fluid, kemudian verbal dan juga non verbal. Iya, bisa verbal dengan non verbal. Kalau non verbal tadi pakai fluid. Tulis aja Kak kata-kata. Kata-kata dengan verbal itu gerak. Bisa dengan go. Heeh. Oh, tambah ya Kak go dah. Kan ya pasti dia. Instruksi verbal tulis Kak, instruksi dengan verbal. Titik dua. Fluid sama kan baik dengan ini. Go bisa mulai. Yo. Kalau untuk instruksi verbal. Bisa tepuk tangan boleh. Jelas. Ayo cepat kan tepuk tangan. Instruksi waktunya tangan. Habis ya kayak. Oke, siap Kak. Itu Kak, instruksi gerakan seperti apa namanya tangan digulung-gulung itu seperti itu. Instruksi gerakan tangan tanpa Kak. Mutar gulung. Ya. Ini gimana kelompoknya selesai Kak Deni? Belum dikit lagi, Pak. 3 menit lagi. Tambah Kak. Gerakan tangan. Izin tambahkan rekan-rekan. Dorongannya mungkin diperkuat saat rolling. Silakan ditutup presentasinya Kak Redi. Kelompok 2. Gimana apa selesai? Presentasinya kelompok 2 apa? 3 sudah. Gak? 3 sudah. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Selesai belum? Tambah ke Rido hormat. Hormat dalam senam lantai. Hai. Oke, kalau kau udah selesai ya. Ya waktu Kak lupa nih. Wah, nanti kurang Pak. Kan lagi ya, Kak. Waktunya kurang banyak, Kak Vero. Masih pertama mulai dari kelompok 3, nanti 2 dan terakhir kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 3 silakan kelompoknya Kak Andi, Kak Hari, Kak Deni, Kak Desi, Kak Firdaus dan Kak Hafiz silakan. Kelompok 3 untuk presentasi. Total waktu kita 30 menit, berarti satu kelompoknya 10 menit sudah dengan tanya jawabnya. Silakan. Kelompok 3. Silakan Kak Desi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga terdiri dari nama anggotanya, yang pertama itu Kak Andi Rudianto, yang kedua Kak Deni Adriansah, yang ketiga Kak Juanda Hafiz, yang keempat saya sendiri Desyana, yang kelima Kak Firdaus Daudullah, dan yang keenam Kak Ari. Presentasi ini akan dibacakan oleh Kak Firdaus. Oke, siap. Bisa dimulai, guys. Ada, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kakak-kakak dan juga kakak fasilitator yang kami hormati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik ada 3, menetapkan prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, dan memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Dari hasil yang kami sudah diskusikan, yang pertama menetapkan tanda atau prosedur, yaitu kami menggunakan cue learning seperti bell, peluit, dan suara verbal yang digunakan untuk memberikan instruksi. Terus yang
Selanjutnya menetapkan prosedur untuk aktivitas pembelajaran seperti berbaris, memulai beristirahat, dan mengakhiri pembelajaran. Pada sesi mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, hasil yang kami diskusikan yaitu mengatur tata kelas, ruang belajar, dan suasana pembelajaran, memberikan tepuk diam saat kehilangan fokus, mengeluarkan suara yang keras dan jelas, dan memberikan penjelasan atau demonstrasi. Selanjutnya, pada memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yang kami diskusikan tadi yaitu kami memasukkan, memperhatikan posisi atau jarak, volume, dan intonasi yang tepat. Dan menjelaskan menggunakan sarana yang ada agar mendapat perhatian dari murid. Berikutnya, pada penggunaan waktu yang efisien, yang pertama itu merencanakan materi pembelajaran dengan menentukan tujuan pembelajaran, rencana aktivitas yang relevan dengan tujuan, terus memilih metode pembelajaran yang aktif, menggunakan metode yang dapat melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi, permainan, atau latihan fisik langsung. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya dengan bijak, yaitu memastikan akses ke peralatan olahraga dan tempat yang diperlukan sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, sesuaikan diskusi dan intensitas aktivitas, yaitu menyesuaikan durasi dan intensitas latihan fisik dengan tingkat kegabungan siswa dan waktu yang tersedia. Pada yang kedua, yaitu menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan, di mana dalam keterampilan negara yang diajarkan kami mengambil role depan untuk urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu yang berdiri, jongkok, meletakkan tangan di atas matras, menggulingkan badan ke depan, jongkok, dan kembali berdiri. Yang kedua, yaitu lari jarak pendek, ada tiga, yaitu yang untuk urutan pengajaran yang sering dilakukan, teknik start, teknik saat berlari, dan teknik gerakan memasuki finish. Pada yang ketiga, terakhir, yaitu isyarat cue pembelajaran. Yang pertama, kami masukkan sini yaitu berbaris. Ada tiga isyarat, yaitu lintang depan, siap, dan rentangkan yang sering digunakan. Terus, yang kedua yaitu ada pemanasan. Ada dua yang sering digunakan, yaitu hitungan dan fluid. Demikian dari kelompok tiga. Hasil diskusi kami, mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang mungkin ingin menanyakan atau ada tambahan dari kakak moderator lagi pada kelompok kami, kami silakan, dan saya kembalikan lagi ke Kak Desi. Terima kasih Kak Firdaus. Untuk kakak-kakak dari kelompok 1 atau kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan, saya persilakan. Bagaimana kelompok yang lain, nggak ada yang mau bertanya? Udah tuh Kak Nopri, saya nggak jadi notisen belakangan. Untuk Kak Nopri. Oke, terima kasih. Untuk moderator mungkin diarahkan ke bagian yang ketiga, isyarat atau cue tadi, ke bagian yang paling bawah. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ini bukan ke pertanyaan, mungkin cuma saran saja. Di mana tadi kan tugas gerak yang dilakukan sebagai referensi kita sebagai guru. Di sini yang ditanyakan itu keterampilan gerak yang kita ajarkan. Kalau menurut saya mungkin kalau berbaris atau pemanasan saja itu kan mungkin hal yang rutin. Tapi mungkin maksud di sini salah satu gerak yang akan kita ajarkan. Misalnya passing bawah, passing atas, dribbling ataupun shooting. Mungkin menurut saya, saran dari kami, mungkin gerakan itu yang lebih dielaborasi lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas ya, saran saja bukan pertanyaan. Ya. Apakah ada yang lain dari kelompok 1 atau 2 memberikan saran, tanggapan atau pertanyaan?
kami persilakan. Ya, di sini ada Kak Muhammad Wahid yang mengangkat tangan. Ya, izin Kak Desi dan rekan-rekan. Ini tadi coba ke atas Kak Desi kaitan dengan kegiatan yang dilakukan menggabungkan materi tadi, model pembelajaran bentuk permainan dan langsung tadi. Nah tadi metode yang melibatkan peserta aktif tadi ada terbaca tadi. Di bawah Kak ya, Pak. Bawah Kak. Jadi tadi memastikan ke bawah lagi Kak. Ya itu, yang metode yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi atau permainan. Boleh Kak dijabarkan di bagian gerakan yang di bawah itu kan di roll depan itu, keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, itu urutan pengajaran yang dilakukan kan. Di sini kalau saya lihat langsung ke urutan geraknya ya Kak ya. Maksudnya gerak yang dalam teknik roll depan. Nah, mohon dijelaskan Kak sedikit kaitan dengan yang pembelajaran metode yang efektif langsung permainan dalam bentuk permainan dengan diisi teknis tadi di roll depan itu seperti apa Kak? Kalau bisa dicontohkan, dijabarkan di sini. Izin Kak? Kalau di sini kan urutannya langsung misalkan berdiri jongkok gitu kan. Sementara tadi metode pembelajaran yang tepat yang bisa melalui permainan. Nah, kalau boleh tahu sama-sama rekan yang lain juga menambahkan metode yang siswa secara aktif seperti permainan, kemudian yang langsung melibatkan ke role depan ini seperti apa yang bisa kita gunakan. Mengingat tadi kan ini apa namanya itu mau yang efektif gitu kan di atas tadi. Bukannya kalau kita malah tambah itu malah tambah panjang waktu seperti itu maksudnya. Izin Kak Desi menanggapi. Ya. Oke, Pak Wahid ya, terima kasih Kak Wahid, pertanyaannya baik. Bagus sekali Kak Wahid. Jadi gini, kita menerapkan permainan namanya permainan maling kemalingan Kak di sini. Di antara satu pos dan pos lainnya kita kasih matras. Jadi mereka lari berlomba-lomba, ketika mau ngambil bolanya mereka melakukan roll terlebih dahulu untuk mengambil bola. Kemudian mereka lari ke tempatnya sambil menjaga posnya, jangan sampai bola yang ada di mereka itu kemalingan dari tim lawannya. Jadi kita menerapkan pola permainan dari roll depan ini, yaitu dengan menggunakan pola permainan maling kemalingan Kak, seperti itu Kak. Jadi itu Kak Denny langsung di setelah kita bisa masuk di apersepsi ya, langsung sebelum di pemanasan ya. Berarti nggak perlu lagi misalkan mau pemanasannya seperti apa gitu kan. Lebih ini langsung pemanasannya, ke teknis. Iya. Kita ke pemanasannya dulu ini Kak. Pemanasannya tapi dalam bentuk permainan Kak. Oke. Ya Kak. Ada tanggapan lain untuk kelompok 3? Untuk pertanyaan Kak Wahid? Waktunya habis Kak Desi. Waktunya habis Kak Desi ya. Nah, terima kasih untuk Kak Maulana atas kesempatan kelompok kami. Tapi kalau mau tanya dulu untuk kelompok 3 ini referensinya tadi apakah ada dari mana gitu ya referensinya? Apakah dari satu modul mengajar punya siapa atau dari video dari mana gitu? Ada nggak tadi referensi awal yang dibahas oleh kelompok 3 tadi? Atau mengikuti pertanyaan saja? Gimana Kak Desi, Kak Deni, dan yang lain kelompok 3? Ya Kak, terima kasih Kak. Gini Kak, ketika kita berdiskusi bersama kelompok, benar apa yang kata Kak Maulana sampaikan, kelompok kita itu lebih cenderung berfokus pada pertanyaan. Jadi referensi yang kita ambil itu hanya beberapa dari pengalaman belajar dari rekan-rekan yang di dalam kelompok 3 itu sendiri Kak, seperti itu kan. Oke,
Oke, terima kasih Kak Deni penjelasannya. Mungkin tadi saya yang tidak sangat jelas untuk menyampaikan intusinya ya. Sebetulnya harapannya kita ambil referensi dulu mengajarnya siapa gitu dari video YouTube atau dari mana, baru itu yang dibahas, harapannya tadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, karena sudah ya Kak ya, karena sudah terlewat. Mungkin sebelumnya saya yang kurang menekankan di intusinya. Silakan selanjutnya kelompok 2 untuk memulai presentasinya dalam waktu 10 menit. Kelompok 2 siapa, Pak? Kelompok 2 Bor 1. Kak Ferdi, Bor 1. Kak Leni, Kak Wahyu. Silakan Pak Indra. Dan oleh Kak Cip. Halo Kak, macet. Gimana? Suaranya hilang timbul Kak. Bisa enggak suaranya, Mas? Halo Kak Indra, saya yang ya, kalian yang presentasi ya? Yang moderator. Oh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Leni Smita, kedua Kak Vero, 3 Kak Wayu, keempat Kak Indra, kelima Kak Iwan, keenam Kak Ferdi. Dalam hal ini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada Kak Ferdi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Leni sudah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tadi dari kelompok 2. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A, mendapatkan tanda prosedur, menyampaikan tujuan pembelajaran dengan komunikasi yang efektif. Terus memberikan perintah gerak dengan isyarat gerak verbal atau visual. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mengkondisikan kenyamanan peserta didik. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu terdiri dari menyampaikan pembelajaran yang interaktif dan menarik, menyampaikan pembelajaran dengan suara yang lantang dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Yang terakhir adalah memposisikan peserta didik di tempat yang nyaman, seperti jika barisannya di luar lapangan, dengan trik matahari yang menyengat, kita bisa menyeru atau memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mencari tempat yang nyaman, atau di bawah pohon yang rindang, seperti itu. Terus yang D, penggunaan waktu yang efisien, perencanaan pembelajaran yang matang,
dan pembelajaran yang tidak membosankan. Jadi untuk waktu yang efisien ini kita merencanakan dulu pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi efektif dan tidak membosankan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama adalah gerak dasar lokomotor. Urutan pengajaran yang dilakukan seperti menirukan gerakan hewan kuda berjalan dan menirukan gerakan kelinci melompat. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor, itu urutan pengajarannya seperti mempraktikkan gerakan pohon di tiup angin. Yang ketiga, gerak manipulatif, itu mempraktikkan lempar tangkap bola dan mempraktikkan berlari dan menendang. Untuk isyarat atau pembelajaran, itu keterampilan gerak diajarkan adalah lari, lompat, lempar. Isyarat yang bisa digunakan seperti bersedia, siap, iya. Nah, itu untuk lari, terus juga bisa menggunakan fluid. Yang terakhir adalah mengangkat bendera. Yang kedua adalah teknik dasar dan menendang bola. Itu isyarat yang bisa digunakan adalah menggunakan fluid, kartu kuning dan kartu merah, dan juga mengacungkan bendera. Itu saja sedikit sekilas penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Kak Leni. Silakan Kak Leni. Terima kasih kepada Kak Ferdi yang sudah memaparkan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya dan menanggapi, kami persilakan. Oke, Kak Redi, persilakan. Baik, terima kasih Bu Leni atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik apa yang telah dipaparkan tadi. Saya tertarik dengan di bagian apa isyarat tadi, Bu Leni. Bagian isyarat. Nah ini, tentang isyarat yang digunakan dalam keterampilan gerak yang diajarkan. Itu di nomor 2 itu ada teknik dasar menendang bola. Kemudian di isyarat Q-nya itu ada kartu kuning dan kartu merah. Bisa dijelaskan tuh, Bu? Untuk apa isyarat tersebut dengan kaitannya dengan gerak dasar menendang bola? Terima kasih, Bu. Terima kasih Kakak Redi atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang satu kelompok yang akan menjawab atau saya sendiri. Nanti saya tunggu dulu kalau ada teman yang lain yang mau menjawab. Kak Pero. Baik Kak, terima kasih. Tadi ada dari pertanyaan dari Kak, siapa tadi Kak? Kak Redi. Redi. Sebenarnya ini kartu kuning merah ini sebenarnya untuk bisa digunakan tuh apa aja ya Kak ya? Namanya isyarat namanya. Bisa aja dasar menendang bola kalau misalnya dia masih salah menendangnya atau miring atau tidak tepat, kita kasih kartu merah. Kalau dia kata bisa aja kita kalau misalnya dia bagus tendangannya itu artinya tanda kuning. Bisa aja Pak, banyak macam-macamnya. Kita kan bisa memodifikasi permainan. Oke Kak? Oke. Siap. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Juan de Pero. Mungkin kan saya tambahkan teknik dasar menendang bola ini kita memperkenalkan ke anak-anak isyarat ciunya ada kartu kuning, kartu merah, kartu. Ya, ini untuk persiapan kalau anak-anak di permainan yang sesungguhnya yang mungkin permainan sepak bola. Jadi anak-anak sudah mengenal oh itu kartu kuning, oh itu kartu merah dan nanti gunanya juga sudah mungkin sudah bisa diketahui anak-anak kalau dia melakukan pelanggaran dia mendapatkan kartu itu. Mungkin itu Kak tambahan dari saya. Bagaimana Kak Redi Wijaya jawabannya? Oke, cukup Bu Leni. Cukup jelas, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Redi Wijaya yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Kami persilakan, Kak. Masih ada waktu, Kak. 2 menit lagi. Kak Ulfaya yang sudah open mic.
Apakah Ulpa mau bertanya? Kak Ulpa tadi sempat open mic. Atau ada dari kakak-kakak yang lain yang mau bertanya? Kami persilakan. Ini kalau tidak ada, saya juga mau tanya ke kelompok 2 ini, apakah ada referensi sebelumnya yang dibahas sinyal tadi? Oh iya. Pertanyaan saja. Oh iya Kak, terima kasih Kak Fasil. Ini kami tadi mengikuti pertanyaan dan pengalaman waktu mengajar di lapangan waktu pada saat melakukan pembelajaran Kak, bukan referensi dari video pembelajaran yang sudah kami tayangkan, karena tadi enggak ada perintah dari Kak Malananya mau melihat salah satu video atau seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih, tidak apa-apa. Ya tadi perintahnya tadi yang di PowerPoint yang saya berikan di grup ya, ternyata tidak sempat terbaca. Oke, kalau sudah selesai kelompok kedua, silakan dilanjut kelompok satu. 10 menit. Saya tutup dulu Kak ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang sudah memberikan tanggapan. Demikianlah dari kelompok 2 kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok. Hai Kak Redi, sebelum tampil. Ya, izin share screen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, rekan PKG Bujoka, selama 10 menit ke depan izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama nama anggota kelompok kami, yang pertama ada Kak Wahid, kemudian ada Kak Rob Novriadi, selanjutnya ada Kak Rido, ada Kak Susilo, ada Kak Ulfa, dan saya sendiri sebagai moderator ready. Untuk membacakan hasil diskusi kami terkait dengan 3 elemen tentang perhatian murid, kemudian tentang penahapan konten, dan memilih dan mengorganisir isyarat atau cue. Ini akan dibacakan oleh rekan kami, Kak Ulfa. Siap Kak Ulfa? Ya, siap Kak, tapi cuman tidak tampil video saya karena gangguan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk bagian pertama A, menetapkan tanda prosedur, yaitu pertama membuka pembelajaran, kedua mempersiapkan kelas, ketiga apersepsi materi, keempat memfasilitasi pembelajaran. Untuk poin B-nya, mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran. Pertama, menyiapkan peserta didik dalam kondisi yang nyaman, aman. Yang poin kedua yaitu mengkondisikan peralatan agar tidak mengalihkan perhatian siswa tadi, agar tetap fokus terhadap guru. Yang ketiga, meminta fokus peserta didik kepada guru. Untuk poin C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Pertama, mengkomunikasikan pembelajaran yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, menyiapkan konten yang menarik perhatian peserta didik. Yang ketiga, mengajak partisipasi aktif peserta didik. Dilanjutkan dengan poin D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama itu kejelasan saat menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Poin kedua, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Untuk poin ketiga, mengurangi penyampaian materi yang terlalu panjang. Untuk tahapan dua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu pada keterampilan gerak yang diajarkan, salah satu contohnya yaitu rol depan. Urutan pengajaran yang dilakukan, pertama step awal yaitu membagikan kelompok siswa, kedua melakukan apersepsi materi, ketiga
menayangkan media pembelajaran, baik itu dari gambar atau dari video YouTube. Keempat itu memberikan instruksi pembelajaran tentang proses tahapan melakukan suatu gerakan. Kelima, mempersilakan peserta didik mempraktekkan gerakan roll depan, salah satu contohnya. Untuk yang keenam, yaitu mempersilakan peserta didik mempraktekkan gerakan roll depan. Kelima, itu dimulai dari sikap berdiri tegak, yaitu jongkok, berguling, dan sikap akhir dalam step langkah dalam roll depan. Ketujuh, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi serta asesmen di dalam suatu pembelajaran. Yang terakhir yaitu dilakukan dengan kegiatan menutup. Untuk bagian materi kedua sama saja seperti step sebelumnya, yaitu roll depan, roll belakang, cuma membedakan, yang membedakannya hanya step gerakan. Dilanjutkan ke poin isyarat, clue, dan pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan pertama untuk roll depan, yaitu isyarat clue-nya tadi itu instruksi non-verbal dan instruksi verbal. Kalau untuk instruksi non-verbal, salah satu contohnya menggunakan peralatan fluid, yaitu dengan cara mengumpulkan peserta didik atau memberi tanda mulai dan berakhir menggunakan media fluid tadi. Untuk instruksi non-verbal, verbal itu menggunakan kata go, ayo mulai, go, atau stop untuk berhenti. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang kami diskusikan. Berdasarkan hasil diskusi kami itu, berdasarkan pengalaman kami praktek di lapangan, dan berdasarkan modul yang ada di LMS, berdasar ini, referensi yang sudah kami diskusikan. Mungkin itu saja Pak Redi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Ini ada waktu rekan-rekan, ada sekitar 5 menit kami persilakan untuk diskusi. Ya, silakan Kak Juanda Vero. Juanda Vero, silakan Kak. Terima kasih kakak-kakak di kelompok 1 atas kesempatannya. Tolong Kak di scroll ke atas. Ya lagi. Ya stop. Yang satu, iya. Di sini orang dari kelompok 1 menuliskan bahwasannya cara memfokuskan, meminta fokus peserta didik kepada guru. Nah, coba tolong kakak-kakak sampaikan gimana contohnya yang kakak-kakak lakukan setelah waktu pembelajaran, pengalamannya, bagaimana meminta peserta didik itu supaya tetap fokus kepada guru tersebut. Ini biar sharing aja ya Kak ya, mana tahu ada yang bisa jadi masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Juanda Vero. Untuk pertanyaan yang diajukan Kak Juanda Vero tadi terkait dengan bagaimana sih bentuk meminta fokus peserta didik kepada guru, begitu Kak ya Kak ya? Siap. Untuk pertanyaan ini Kak Wahid Maulana, ada Kak? Kak Wahid? Kak Wahid ada? Ya, Kak. Tahu Kak Rido? Ya, boleh Kak Rido. Menanggapi pertanyaan dari Kak Vero tadi yang cukup bagus juga sih. Bagaimana cara kita meminta peserta didik agar fokusnya tetap kepada guru? Kalau menurut pengalaman, sebenarnya di sini sudah, ini berkaitan sih Kak, antara poin B dengan poin C tadi. Bentar. Kita meminta fokus itu artinya kita memberikan pengertian kepada siswa untuk kita boleh bermain, artinya kalau di pengalaman saya pribadi, kita menyampaikan kepada siswa bahwa oke, kita boleh bermain, tapi dengan catatan kita belajar terlebih dahulu. Sehingga
siswa tidak bertanya-tanya apakah kita hanya fokus untuk pada materi yang serius ataukah ada game-game yang bisa mendukung untuk menghilangkan rasa kebosanan anak-anak. Biasanya perhatian anak itu kan ketika berpaling dari kita pasti ada beberapa faktor, di antaranya salah satunya bosan, bosan dengan pembelajaran. Nah, caranya seperti itu, artinya untuk meminta fokus itu artinya kita menghadirkan media yang sangat menarik lah, artinya untuk diperhatikan oleh siswa. Mungkin itu saja, Kak. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Rido. Gimana Kak Vero, apakah cukup jelas? Jadi intinya tadi meminta fokus pada peserta didik ini dilakukan oleh gurunya Kak Vero. Jadi untuk bentuk komunikasi seperti itu, Kak. Bentuk komunikasi ataupun media-media yang bisa menarik perhatian murid seperti itu, Kak. Gimana Kak Vero? Ya, apakah cukup, Kak? Cukup, Kak, cukup. Oke. Okay. Terima kasih, Kak. Ya, ini waktu kita sudah habis, Kak, ya. 2:31. Kak Indra, kalau buka pertanyaan ini waktu kita... Boleh, Kak. Satu lagi, Kak Indra. Kak Malan. Kak Reddy, ya, boleh-boleh. Kita siap pertanyaannya apa yang mau dinaikkan, Kak Indra. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Ini terus terang ini, Kak, pertanyaan ini menjadi mungkin problem lah ya. Terutama di saya sendiri mungkin dari saat pengajaran. Mungkin ada masukan dan lain juga dari teman-teman di sini. Nah, terkait dengan efektivitas waktu juga saat pengajaran. Tadi juga sudah disinggung Kak Ridu juga. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, Kak, bagaimana sih kakak sekalian dalam pengalokasian waktu sebenarnya dalam pengajaran yang efektif itu? Karena memang kalau untuk SMA kan itu cukup lama tuh, 3 jam. 3 jam dari 3 kali 45 menit. Nah, kadang fokus peserta didik memang sudah, apalagi di penghujung-penghujung itu sudah mulai. Nah, kebiasaan kami memang kebiasaan mungkin kekeliruan atau apa. Memang ada anak-anak ini memang meminta seperti itu ya, meminta waktu khusus untuk mereka bereksplor gitu kan, di luar materi gitu. Nah, misalkan dari 3 jam paling ada bisa setengah jam atau ada waktu untuk mereka di luar materi yang kita ajar. Apakah penggunaan seperti itu cukup menurut kakak sekalian? Ataukah kita harus memang dalam mengajar itu full gitu kan? Full materi kita misal ketiga ke 45 berarti kita harus mengajar seperti itu. 3-5 materi itu saja di luar. Karena kadang cenderung anak-anak ketika ya, SMA misalkan, dia cenderung senang dengan futsal gitu. Ketika kita materinya atletik pool, itu nggak main sama sekali, itu ada rasa kecewa anak-anak. Aduh, kayak nggak beraktivitas gitu. Nah, gimana pendapat kakak-kakak sekalian? Terima kasih, Kak. Oke, ini Kak Indra terkait dengan... menyakan sharing oleh Kak Indra. Mungkin bisa kita buka juga untuk kelompok yang lain ya Kak Indra ya, untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab. Kalau berdasarkan pengalaman saya yang sama dengan Pak, dengan Bapak, kalau saya mengajarnya dengan full time materi, untuk jam tambahan seperti ingin dia main futsal itu saya berikan bola setelah jam istirahat. Mungkin dia kurang, mungkin minat dia terhadap olahraga futsal itu memang
memang lebih. Ya, jadi di luar jam materi, misalkan materi saya mengajar lompat jauh, ya saya fokus mengajar lompat jauh sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Dengan durasi waktu 3x45 menit itu harus habis open dan penutup, close. Nah, di situ saya manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Dan saya akan menyiapkan perencanaan tujuan pembelajaran itu dengan matang. Dan saya memiliki pegangan buku modul ajar versi saya sendiri yang saya ambil esensialnya untuk tidak terlupakan materi inti agar anak-anak tadi mudah diserap. Dan anak-anak juga terkadang perhatiannya tuh kalau kita menjelaskan terlalu bertele-tele terlalu panjang, maka hilangnya fokus konsentrasi saat di lapangan atau di dalam kelas. Makanya penjelasan itu singkat, padat, sesuai dengan buku panduan modul ajar yang saya pegang, yang saya buat sendiri. Mungkin itu saja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih, Kak Ulfa. Izin berbagi, Kak. Oke, silakan, Kak Denny, silakan, Kak. Terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh Kak Indra, karena saya juga mengajar di jenjang SMA. Apa yang disampaikan Indra itu memang nyatanya di lapangan seperti itu. Tapi kembali lagi ke konsep kita awal. Ketika melakukan proses pembelajaran, kita membuat perencanaan yang matang. Di mana kita membuatkan skala prioritas apa yang akan kita lakukan dalam mengajar tersebut. Sebenarnya kalau kita pemanasan saja itu sudah cukup memakan waktu. Perencanaannya kita buat matang. Ketika pemanasan biasa yang normatif kita pakai, kemudian kita desain pemanasannya dengan game itu juga, tapi gamenya yang arahnya ke pembelajaran yang kita buat. Intinya perencanaan itu dibuat sematang mungkin, kemudian skala prioritas yang kita utamakan, gerak yang mana saja yang kita akan prioritaskan, kemudian kita juga buat LKPD-nya. Jadi mereka belajar berdasarkan LKPD yang kita buat, mereka mendiskusikan, kemudian mereka menjadikan bermain peran di sana, dari instruksi LKPD tersebut, dan memang ada jeda waktu sedikit untuk kita merefleksi dan melakukan closing. Terkadang kami minta closing statement juga dari peserta didik terhadap pelajaran yang kita lakukan hari itu. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Denny dan Kak. Untuk kalau bisa saya simpulkan tadi, kalau menurut Kak Denny tadi dengan pada perencanaan pembelajaran ya Kak ya, dan di sana diselipkan juga permainan-permainan yang supaya lebih menarik yang terkait dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Benar sekali. Iya, benar. Kemudian dari Kak Ulfa tadi tetap sesuai dengan alur rencana pembelajaran yang telah kita buat. Kemudian nanti kalau ada waktu yang lain yang kosong bisa diarahkan tadi yang siswa-siswanya yang mungkin memiliki kecenderungan lebih mau main ke futsal seperti itu menurut Kak Ulfa. Kak Wahid, gimana? Ya. Maulana? Boleh Kak, waktunya habis, tapi Kak Wahid kalau mau menarik ini Kak, mungkin mau ya mau berbagi habis pengalaman waktunya sedikit Kak. Ini kaitan dengan ini dulu dengan Kak Maulana, gimana Kak? Ya silakan Kak. Silakan Kak Wahid. Ini Mak, tadi tertarik ini Kak, karena Kak Indra sama Kak Denny tadi kan di SMA. SMA, sedangkan saya di SMP. Ya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman ini mungkin memang terjadi nggak untuk di siswa atau peserta didik yang di menengah atas atau menengah seperti kami bahwasanya memang serta didik itu kebanyakan meminta Kak Indra ya. Mic-nya Kak ya, jadi izin, jadi ini peserta didik terkadang memang Kak setiap pembelajaran itu setelah materi itu pasti dia ada aja siswa, terutama yang laki-laki ini, untuk meminta izin atau untuk sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang mau minta bola voli, bola kaki dan sebagainya lah, game-game seperti itu atau bola kasti. Nah ini kalau berdasarkan pengalaman kami Kak Indra, memang saya terus di musyawarah guru mata pelajaran kami PJOK,
memang sudah di apa ya, sudah didiskusikan lah seperti itu, bahwa kaitannya memang kita akan menyalurkan atau menyiapkan peserta didik kita itu jangan sampai mereka menjadi ya menghilangkan esensi pembelajaran PJOK yang menyenangkan tadi. Jadi kami memang ketika pembelajaran PJOK kita capaian pembelajaran yang kita lakukan dirasa sudah cukup setiap materinya, ya kami memang memberikan kebebasan tersendiri, tapi memang tetap diawasi Kak, Kak Indra. Jadi saya rasa tidak masalah kalau kita memberikan ya 10 menit barang menjadi 15 menit untuk anak-anak kita bermain bola voli, bermain sepak bola atau bermain yang lain lah, ya, sesuai dengan apa ya minat bakat mereka masing-masing. Tetapi tetap capaian pembelajaran yang kita harapkan di awal itu sudah terlaksana. Prosesnya dari awal pembukaan sampai ke penutup. Jadi materi-materi yang kita sampaikan setiap pertemuannya sudah terlaksana dengan baik. Nah, apabila mungkin ada waktu, kan kalau yang anak putra ini biasanya ganti bajunya sebentar itu. Jadi masih bisa selang-selang waktu dia mencuri-curi waktu untuk bermain. Kalau anak putri memang biasanya harus 10 menit sudah kasih waktu untuk dia ganti pakaiannya. Apalagi kalau 3 jam. 3 jam kan mungkin agak lama Kak Indra ya. Ya, jadi pengalaman kita seperti itu mungkin Kak. Sharing aja Kak. Ini aja Kak. Izin, terima kasih. Izin, terima kasih Kak. Kakak sekalian semuanya. Oke, waktunya habis Kak ya, Kak Freddy. Ya, baik, terima kasih diskusi yang sangat menarik sekali. Jadi agak panjang nih melewati batas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 1, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak sekalian. Selalu ketika diskusi itu apa namanya selalu menarik ya, selalu overtime kalau kita tidak dibatasi. Intinya ya, ketika tadi yang terakhir. Siapa tadi terakhir ya, Kak Indra? Kak Wahid. Tujuan pembelajarannya Kak Wahid ya, itu yang dijelaskan oleh Kak Wahid tadi. Apapun yang kita lakukan, tujuan pembelajarannya tercapai. Itulah kenapa sebelumnya kita belajar backward design, bahwa tujuan pembelajarannya kita dahulukan sebelum materi. Lalu untuk efektivitas mengajar atau pembelajaran PJOK yang efektif, kita sudah mengetahui 9 aspek yang menentukan efektivitas mengajar PJOK, dan juga ada 5 kriteria pembelajaran PJOK, yang 5 kriteria pengalaman bagi peserta didik. Itu menjadi kunci kita bagaimana menyampaikan atau memfasilitasi pembelajaran PJOK di sekolah. Ini sebelum ditutup Kak, kita lihat dulu sebetulnya yang diharapkan dari pertemuan hari ini. Harapan utamanya adalah bahwa kita harus selalu memperkaya referensi yang kita punya. Jadi semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ini esensinya dari pembelajaran kita hari ini, bahwa kita pun harus selalu belajar. Saat ini sudah banyak bertaburan referensi video mengajar atau cara mengajar di PMM. Kita jangan, ya jika ada waktu luang jangan kaku, jangan stuck. Kita coba lihat bagaimana orang lain mengajar. Jika ada sesuatu seperti tadi yang Kak Vero harapkan dari pertanyaannya dia tadi, barangkali ada yang bisa kami bawa gitu, kalau nggak saya nggak salah simpulkan tadi Pak Kak Vero, barangkali ada yang dimiliki teman-teman yang Kak Vero nggak punya. Itu yang diharapkan guru-guru seperti itu. Dengan menambah referensi akan selalu semakin efektif pembelajaran kita. Saya yakin setelah program ini akan banyak bertaburan referensi-referensi yang bagus di YouTube, di PMM, apalagi karena kita sendiri akan diwajibkan membuat tugas akhir nanti yang diupload ke PMM. Nah, kakak-kakak ketika menemukan referensi yang bagus, yang ideal atau yang baiklah menurut kakak, itu di-share ke teman-temannya.
itu harapannya. Jadi setelah program ini kita akan terus berkembang. Dan sekali lagi, semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat, akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Begitu kakak-kakak ya. Oke, saya ingatkan juga nanti di tatap muka kita akan hitung efektivitas pembelajaran kita. Kita akan lihat pembelajaran kita sendiri nanti. Yang video yang kakak buat nanti kita akan lihat efektivitasnya nanti di tatap muka. Sebelum ditutup, kita refleksi dulu, ada dua pertanyaan refleksi. Siapa yang mau berbagi? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Silakan angkat tangan kakak-kakak. Satu orang memberikan refleksinya. Apakah ada yang menarik hari ini? Bagian mana? Oke, silakan Kak. Ulfa. Baik, untuk refleksi hari ini saya sangat senang dengan materi hari ini karena menambah wawasan luas bagi saya terkait tentang pengembangan konten. Tadi waktu didiskusikan berdasarkan kelompok tadi, setelah itu saya mengetahui untuk step-step atau langkah-langkah urutan dari konten dalam pembelajaran itu seperti apa. Dan saya juga tertarik di cara mendapatkan perhatian terhadap murid itu di dalam sub-sub bagiannya tuh prosedurnya ada banyak hal, mulai dari menetapkan tanda prosedur dan dilanjutkan dengan mengatasi faktor lingkungan. Dan yang terakhir itu memastikan murid tadi mendengar dan melihat tadi, dan ketepatan dalam efisien waktu tadi. Itu hal-hal yang baru bagi saya. Mungkin saya berada di sekolah di pelosok dan sedikit sulit sinyal, dan dengan melalui pembelajaran PKG ini saya dapat mengupgrade diri saya, memperbaiki saya untuk mengajar di semester depan. Terima kasih untuk program PKG ini. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Kak Ulfa atas refleksinya. Satu lagi pertanyaan refleksi. Silakan siapa yang mau angkat tangan untuk pertanyaan yang ini. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK dan berikan alasannya? Silakan. Siapa yang mau selain Kak Ulfa yang rasanya ingin saya dalami nih bagian ini gitu. Silakan kakak-kakak. Kalau tidak ada, hari ini tidak ada Kak Satria, tidak hadir ya. Yang lain silakan, ada yang mau. Oke, Kak Leni. Silakan Kak Leni. Ya Kak, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK hari ini? Berikan alasannya. Yang saya ingin lebih dalami lagi yaitu tahapan dalam mengatur pembelajaran, mulai membuat atau merancang konten pembelajaran dan membuat pembelajaran yang menarik dengan menyenangkan, kemudian mempelajari hal-hal baru dalam bentuk permainan yang menuju ke materi inti. Mungkin itu yang ingin saya lebih dalam ya Kak, untuk perbaikan mengajar saya di masa yang akan datang. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leni dan kakak-kakak sekalian. Pertemuan kita untuk hari ini selesai. Kakak-kakak, kita akan bertemu berikutnya di Luring. Setelah stop rekaman ini, kita bisa mungkin berbincang sebentar ya kakak yang santai ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya tutup, cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.